guys, ketemu lagi bersama aku Omi. Baiklah guys, kali ini aku bakal ngebahas sebuah produk juga, yaitu yang lagi booming, yang lagi viral. Yaitu produk ini dijadikan oleh para orang untuk mengobati jerawat mereka guys. Jadi dia ini berfungsi nggak hanya mengobati jerawat guys, jadi dia juga berfungsi untuk mengobati beruntusan, flek hitam, serta mengobati juga penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Bahkan dia ini bisa diminum guys. Nah, apakah itu aku mau bahas, yaitu ini dia guys. Tada! Ini adalah cuka apel guys. Jadi aku mau bahas sekarang cuka apel yang bermerek SW Apple Cider Vinegar guys. Jadi cuka apel ini banyak banget mereknya. Cuka apel ini banyak banget keluarannya, tapi fungsinya sama guys. Jadi banyak juga yang beredar mereka-mereka yang review tentang merek-merek lain dari cuka apel ini. Kebetulan aku punya yang SW, aku beli yang SW kemarin. Ini sih udah lama aku beli, tapi cuman baru aku review aja karena aku cobain dulu baru aku review ke kalian. Oke guys, yang aku beli ini adalah cuka apel yang SW-nya. Jadi dia ini beratnya 946 mg guys. Jadi aku beli yang besarnya. Dan kalau nggak salah ini ada juga yang kecilnya guys. Nah, apakah fungsi cuka apel ini? Fungsi cuka apel ini banyak banget guys. Dia ini juga berfungsi untuk kesehatan tubuh kita. Selain dia itu berfungsi untuk wajah serta kecantikan kita, dia juga berfungsi untuk tubuh kita. Itu dengan cara meminum guys. Apakah langsung diminum kak? Enggak guys, nanti aku tunjukin kayak gimana sih cara meminumnya. Sekarang aku dulu mau ngebahas apa sih manfaat dari SW Apple Cider Vinegar ini guys. Jadi guys, dia ini berfungsi untuk menghilangkan jerawat, untuk menghilangkan beruntusan, serta menghilangkan flek hitam. Jadi dia ini bisa dimanfaatkan sebagai toner untuk kulit wajah kita. Dan apakah aku udah coba? Tentu udah guys, aku udah cobain ini. Dan bukti dari ini adalah jerawat aku pada mati guys, karena dia ini mengandung apel yang udah difermentasikan, yang udah dicampur dengan ragi dan didiamkan sehingga dia berfermentasi dan menghasilkan cuka guys. Jadi ini amankah untuk wajah kak? Iya, ini aman untuk wajah. Jadi dia ini yang utama sekali yaitu orang-orang makainya yaitu untuk jerawat guys. Oke guys, kayak gimana sih caranya? Kayak gimana sih kita bikin tonernya? Nanti aku akan bikin, kalian perhatikan, jangan salah langkah untuk membuat toner ini. Karena dia ini adalah cuka, jadi kita nggak boleh salah langkah guys, harus tepat pembuatannya, kayak gitu. Nah, selain itu, fungsi Apple Cider Vinegar ini adalah untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kronis yang ada di dalam tubuh kita. Dan kalian juga nggak boleh langsung konsumsi ini guys, ada cara, ada syarat untuk mengkonsumsi ini. Sebenarnya sih ini nggak langsung dikonsumsi ya guys, dia dicampur dengan air dulu. Nah, kayak gimana sih perbandingan airnya untuk dicampur? Nah, nanti juga aku jelaskan ke kalian, nanti aku praktekin langsung ke kalian. Oke guys, langsung aja ya. Oke guys, nah kalau untuk diminum, kalian siapkan satu gelas air ini, kira-kira airnya segini. Dan siapkan sendok makan satu, karena kita nanti akan memasukkan cuka apelnya ke dalam air ini. Jadi kalau airnya segini, perbandingan cuka apelnya satu sendok makan aja guys. Jadi kalau air setengah gelas, cuka apel satu sendok makan. Oke, kita masukkan. Jadi gitu guys, jadi ini airnya. Kalau untuk kesehatan bisa diminum guys, dan bisa langsung diminum. Oke guys, jadi ini sangat berfungsi untuk kesehatan tubuh kita. Jadi dia itu berfungsi untuk menetralisir racun-racun atau mendetok penyakit yang ada dalam tubuh kita.
Silahkan kalian konsumsi. Dia memang baunya agak menyengat guys, tapi dia mempunyai 1000 manfaat. Nah selanjutnya yaitu dia untuk digunakan untuk membuat toner oleh orang-orang guys. Jadi kayak gimana sih guys, kalian cukup menuangkan 1 sendok makan ini cuka apel, terus tambahkan juga 2 sendok air putih guys, lalu diaduk merata dan diaplikasikan ke wajah. Nanti di video selanjutnya aku akan cobain, karena sekarang aku lagi lagi udah selesai memakai skincare Tinted New pagi aku, jadi aku belum bisa mempraktekkan ke kalian, tapi nanti aku pasti bakal praktekin guys, karena dengan itulah juga lah yang membantu jerawat aku mati guys, serta beruntusan-beruntusan yang ada di wajah ialah yang menyembuhkannya guys. Oke guys, jadi apple cider vinegar ini baunya memang agak menyengat, kalian gak akan tahan sama baunya, tapi kalian juga gak akan tahan sama manfaatnya guys. Kalian akan ngerasain sendiri kayak gimana sih manfaatnya ini untuk kulit wajah kalian. Oh iya kak, kalau aku punya merek cuka apel yang lain kayak gimana, apakah itu bisa digunakan? Bisa banget guys, karena cuka apel ini sama sih sebenarnya fungsinya, dia itu fungsinya itu sama, nggak ada fungsi terkhusus dan terkhusus kayak itu buat diminum ini, buat di wajah ini, enggak guys, sama fungsinya semuanya. Jadi kalau kalian mempunyai merek yang lain, kalian boleh cobain guys. Oke guys, selamat mencoba, semoga berhasil di kalian. Kalau kalian ada pertanyaan atau pemaparan aku kurang jelas, silahkan kalian komen di bawah, silahkan kalian tanya-tanya, aku akan jawab semampu aku. Dan jika rasa video ini kalian bermanfaat, silahkan kalian bagikan, kalian share, karena berbagi itu sangat indah guys. Dan kalian suka sama video ini, silahkan tekan tombol like buat aku, kasih aku subscribe kalian, karena subscribe itu gratis guys. Terima kasih guys kalian udah menonton video aku, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.